Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Nah, ini saya mau bikin ayam panggang oven ya untuk besok. Ayamnya sih sebenarnya ada dua. Ini udah saya cuci bersih, disayat-sayat biar nanti meresap. Yang satu biar adik-adik saya bikin, gak tahu katanya mau dibikin kayak apa. Nah, yang satu lagi saya yang bikin. Sini bumbunya tuh nanti dicampur-campur ya. Biasa ada garam, kaldu jamur, ada apa sih ini, madu, ada apa ya namanya nih, garlic powder, ada basil ini daun basil, daun, lalu ada parsley, yaitu daun seledri. Ada rosemary juga, biasalah. Ada kecap asin, ada butter, terus nanti ada saus tiram juga, sama saus sambal, sama kecap sedikit, oke ya. Cincin. Nah, ini kasih kaldu bubuk. Bawang putih, semuanya dicampur ya, taruh aja semuanya. Uyuy. Parsley-nya banyak, nggak apa-apa. Biar roem alias wangi. Basil. Suaranya mana, Bu? Kok nggak kedengeran? Udah ngantuk. Madu, tomat tuh, campur-campur bahasanya, kecap, sudah jadi, campur dirasa-rasa dulu ya. Ini madunya tadi 2 bungkus karena nggak begitu berasa ya, orang madu rasa. Terus kita lumurin sini, baru taruh di kulkas, besok siap dipanggang ya. Besok hasilnya kita review lagi. Nah, butternya besok saya kasih waktu ini mau manggang. Ya, pijat-pijat. Sut. Jangan lupa masukkan ke dalam-dalam juga. Kalau besok ini mau dikasih bawang bombay aja kali ya dalamnya ya. Bawang bombay masukin ke dalam biar apa? Biar nggak tahu, biar wangi aja. Satu lagi itu nggak di marinade apa gitu biar. Nah, ini besok tinggal dipanggang ya. Sampai jumpa besok pagi. Nah, yang ini ayam panggang ovennya ala kedua. Aduh, nggak muat. Emang kayak gini biasanya aku lihat di dunia. Maunya separuh aja, coy. Separuh ya, Mei. Soalnya kan ini kan kecil ayamnya. Oh iya, kamu nih. Ya udahlah, udah terlanjur, masukin aja. Kalau yang ini yang saya bumbuin semalam, yang udah di marinade bener gak sih ngomongnya marinade? Itulah pokoknya. Jadi ini yang kedua nih, pakai butter, basil, rosemary. Apa tadi? Apalah? Parsley. Garam, gak dikasih kaldu bubuk ya, kaldu udah, jamur. Udah. Ya. Yuk, masukin si Koni. Masih dia bawahnya itu. Yuk. Bawahnya aja. Bawang putihnya digini-giniin aja. Aku di bawahnya aja.
yang rata, dan taruh sininya, sininya. Oke, siap dipanggang. 1 jam setengah. Ini ayam panggangnya kita oven 1 jam setengah loh bunda. Nah ini sekarang mau bikin pasangan untuk ayam panggang ya. Apa namanya? Mashed potato. Mashed potato. Jadi ada pakai garlic sedikit, garlic butter. Kurang ya sih. Lalu pakai parsley. Aduh. Kurang ya? Udah. Terus pakai butter sama susu anget. Oh iyo, ini bersih ya, itu bekas gosong. Yuk, mixer. Biar lembut. Pelan, susu, kasih susunya. Susunya hangat ya. Stop dulu, Kak. 1 jam setengah udah mateng. Tidak empuk banget. Ke sini. Makanya dia bilang sama aku. Dua dong. Udah sering itu. Kenapa kok dia cekin? Oh, sip. Capek, Kak. Udah empuk banget. Tetap mau masak urusan pribadi kali ya. Oke, sip. Itunya lagi yang lain. Seperti itu. Sudah jadi, kita mau makan. Ini sausnya ini terbuat dari jusnya ya, jus dari si ayam. Di mashed potato-nya kasih sedikit. Oke. Di mashnya. Oke deh. Selesai, selamat makan. Selesai kegiatan kita dari semalam sampai hari ini. Mashed potato-nya endol. Itu yang biasa yang di hadrat.